I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur Mang Cebice sedunia anget. Konten kali ini Mang Dayat nang ajak Mang Cebice untuk jinguk Cak Manunian, adik-adik kita finalis putra-putri Palembang Darussalam ini di tempat keilmuannya. Biar pacak mewakili kita sebagai duta budaya. Kebenaran hari ini juga Mang Dayat punya jadwal untuk ngisi sharing-sharing materi. Materinya Cak Mano buat konten ala Mang Dayat. Nah, kon ajingok Cak Mano keseruan adik-adik kita ini, kita jingok ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa didukung dulu channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih ya Mang Cebice. Dan mudah-mudahan rezekinya selalu dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Wong Palembang ada di pangku syariat dijunjung. Wanuanya Sriwijaya. Di sini tertulis angka tahun kalau dikonversikan ke angka tahun Masehi 17 Juni 683. Nah, itulah hari dari Kota Palembang yang disepakati. Seremoni ketika para pejabat yang disumpah gitu kan, ada yang bilang bahwa ini akan diambil alih, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini diambil negara, tidak hanya ini merasa tema tersebut ini menceritakan tentang pemberontakan yang pernah terjadi. Jadi ada 14 stasiun juga yang kita tentang pemberontakan yang sampai pernah terjadi. Itu pemberontakan kandang kayak. Kandang kayak yang berhasil ke persediaan terluar, dan terluar yang akan jadi bupati itu. Ini namanya akan dinalu. Prinsip kerjanya sama dengan curiga. Kalau ada di luar tadi jiwanya gelap, nah, ketika ada di dalam jiwanya terang, kan? Apakah tenggelam ini juga bagian dari lawan kerang? Ini kan materi ini lawan kerang. Lawan satunya pintu kerang jarang-jarang. Ini sebenarnya untuk menutup orang perempuan dari karena perempuan Palembang punya jarang itu. Ada rumah, tinggi tidak? Kita ngarang di sini. Bicara itu, bercanda gitu. Nah sekarang ada. Prosesi ajang pemilihan putra-putri Palembang Darussalam sudah sampai ke tahap pembekalan. Ada 50 calon finalis yang melok dalam ajang pemilihan ini. Bedanya dengan ajang-ajang lain, di ajang pemilihan putra-putri Palembang Darussalam, seluruh calon finalis sudah diinjuk pembekalan ilmu, yaitu ilmu sejarah dan budaya utamanya. Bukan sebaliknya, diseleksi dulu baru diinjuk pembekalan. Terkhusus hari ini, pembekalan lebih memahami sejarah dan peradaban Sumatera Selatan. Mulai dari masa prasejarah sampai ke pasca kolonial. Lokasi pembelajaran di Museum Negeri Sumatera Selatan yaitu Museum Bala Putra Dewa. Yang kemudian setelah belajar sejarah dan budaya, lanjut Mang Dayat dengan materi sharing-sharing konten kreatornya. YouTube, kami punya YouTube. Ada. Nah, TikTok? Ada TikTok, ada saya. TikTok. Snack, snack. Ada. Ada. Driver, kemudian kita buka. Kita coba algoritmanya. Ternyata memang bekerja algoritma ini.
Jadi hashtag 30, kaget kalau bikin ya. Bikin hashtagnya sampai 30, usahain yang berhubungan. Misal jilbab, jilbab keren, jilbab bagus, jilbab apa, museum, apa sih hubungan wisata, budaya, budaya Palembang, budaya Indonesia, itu dimasukkan galau. Jadi sebenarnya kita dalam dunia konten kreator itu tidak kasih saingan. Semakin kita kompak buat konten yang sama, judul yang sama walaupun topik berbeda, ini akan mengangkat topik ini tadi menjadi trending. Perilaku penonton di IG itu berbeda dengan di YouTube. YouTube sudah nyaman, udah biasa nonton panjang. IG itu penontonnya kaum-kaum kayak kalian gak cepet. Lebih dari 30 detik ninggalkan kalau gak nyaman. Ya, benar gak? Itu perilaku, ini yang harus kita pelajari dalam membuat konten. Perilaku pengguna itu penting. Nah, buat konten, usahakan begini. Ini yang paling sering jadi kesalahan. Rato-rato nak majang rai. Benar gak? Nah, Rai kan. Rai, aku lagi ada di sini. Rai juga loh. Tidak. Penonton, tidak ada nyimak Rai kamu. Kamu cukup 3-6 detik. Munculkan. Hai guys, jangan goyang-goyang. Mau berlari-lari. Hai guys, kali ini kita lagi ada di museum. Wah, di sini menarik. Kita akan jenguk hal-hal yang menjadi sejarah-sejarah di Palembang. Macam mana ceritanya? Yuk. Kita tetap ngoceh, mungkin. Tapi kameranya ganti mana? Ya kan? Jangan sepanjang jalan nah. Itu paling banyak yang buat kayak gitu. Terus kemarin ada yang buat itu masuk ke istana adat. Nah, maju eh. Siapa kemarin bikin? Itu ngesetnya dari belakang. Ya kan? Nah, ingat kalau dalam posisi seperti itu, jangan dari belakang kayak ini. Ingat tuh kamera di belakang. Nolehlah dikit. Nah, itu kan lebih mengajak. Ini rambut baik juga. Jadi sebenarnya kalau ada kawan partner, kan kalian berdua atau bertiga ganti-gantian nih. Hari ini kau jadi kameramen, aku jadi film. Besok aku kameramen kau. Hari ini kayak pergantian. Seperti itu. Jadi yuk mulai. Memang mood loh, itu mood. Kalau mu tak dapat, tak pede. Ya. Yeah. Tapi kalau lama-lama ala biasa, dulu pas mendayu pertama kali di pasar, di jingok iwong memang tak terbuka mulut. Tapi lama-lama lah cuek bae. Artinya itu konten pertama, kedua, ketiga biasa aja itu. Artinya yo jalan bae lah. Ya lama-lama tuh biasa. Ya. Yeah. Kalau dari kamera dari belakang inget, noleh-noleh. Kemudian usahakan paling lama 6 detik ganti gambar. Ya, usahakan 6 detik. Karena lebih dari situ untuk konten pendek bosan. Penonton akan meninggalkan konten kalian dan dianggap oleh platform ini bukan video menarik. Seperti itu. Jadi untuk sekarang karena ini obrolan singkat, tidak mungkin menglihat dari awal buat konten yang mana. Ya. Ini kinerja dari platform. Kemudian YouTube. YouTube itu perlu enggak menjelaskan YouTube? Hah? Sebenarnya YouTube ini sih kalau walaupun kalian jadi enggak jadi keduit. Banyak yang pengen. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah khasanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.